Teman-teman, jadi sebenarnya aku tuh apa tadi udah mau tidur. Tapi karena Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bareng Nyonya. Tentunya membahas kehidupan saya sendiri seputar TKW, vlog jalan-jalan dan vlognya komplit. Selamat malam semuanya, semoga bahagia sahabat Nyonya. Semoga selalu dalam lindungannya, amin. Seperti biasanya teman-teman, saya sedang berada di kamar. Dan di situ sudah malam banget, sudah pukul mau jam 11 malam. Tapi, minum dulu. Tapi karena kebetulan tadi siang aku tuh habis nganterin kakek aku itu ke rumah sakit, dan aku tuh mampir ke apa 7-Eleven atau minimarket terdekat, aku membeli mie. Dan karena kebiasaan aku juga ya teman-teman, setiap malam sebelum tidur aku tuh pasti makan dulu, karena aku tuh orangnya paling nggak bisa lapar terus dibawa tidur. Jadi setiap malam sebelum tidur saya pasti makan sesuatu, dan kebetulan hari ini aku tuh punya mie, jadi aku mau makan mie. Karena aku tuh orangnya juga apa nggak tahan juga yang namanya lapar, jadi aku tuh belinya mie instan ya teman-teman nih. Udah tinggal dimasukin bumbunya aja. Ini di gambarnya sudah ada petunjuknya kayaknya. Jadi ini seperti ini mie-nya nih. Karena aku juga orangnya itu apa ya teman-teman, nggak bisa yang namanya tahan lapar. Pasti kalau malam mau tidur pasti makan dulu. Ini kebetulan tadi sore aku tuh habis keluar rumah sama majikan aku, dan sekalian aku tuh beli ini makanan mie, beli mie. Dan aku tuh nggak tahu ini rasanya kayak apa, ini baru pertama kali coba. Kebetulan juga aku belum pernah ini makan mie ini, tapi ini dijamin halal ya. Jadi sebelum aku membelinya aku tuh nanya dulu sama. Kakekku bangun, tapi kakekku udah terbiasa lihat aku itu makan tengah malam, jadi sudah gak heran lah. Oh, cepau mi, ya apa ya ce? Masuk. Cepau mi. Bisa. Hah? Masuk kan? Cekam, pucut tau. Lu kemana ngalami-ngalami lu? Cepau. Iya, Bia. Paumi. Aku padahal gak enak ya teman-teman, makan di kamar ada kakek, dan kakek ditawarin gak mau, jadi aku makan sendiri. Itu gak enak banget. Itu suapan buat semuanya. Mari makan teman-teman. Mamam, ayo. Kok kayak nggak enak gini ya? Karena aku nggak pernah beli, pertama kali coba. Kayak aneh-aneh gitu sih, aku nggak tahu ini mie apa. Kayak sedikit nyesel gitu ya teman-teman, karena aku belum pernah cobain mie ini. Lain kali aku nggak mau beli lagi. Mie有汤吗？ 没有汤吗? 没有 金枪 干面
你的是出去啊 今晚上是出去外面逛的 kayak nyesel. Kayaknya aku gak habis ya, soalnya banyak banget. Rasanya kayak aneh gitu. Rasanya aneh. Karena minyak itu tidak sesuai yang aku harapkan, jadi aku nggak habis. Rasanya tuh aneh. Jadi aku pikir itu dan rasanya itu tidak sesuai yang aku harapkan. Jadi aku nggak habis. Jadi aku mau minum susu aja guys. Jadi malam ini auto gagal makan mie karena tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi aku cukup makan mie aja, makan minum susu aja. Kali ini aku minum susu rasa coklat. Oke teman-teman, terima kasih banget yang sudah menyempatkan waktunya buat menonton video saya malam ini. Jadi malam ini aku tuh gagal makan enak karena tidak sesuai yang saya harapkan. Alhasil aku makan minum susu. Semuanya terima kasih banget yang sudah menonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.